Nama Tuhan, mari saudara kita datang kepada Tuhan dan mengerahkan semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Apapun yang kita lakukan, biar kita fokus untuk menghasilkan buah yang kekal supaya banyak jiwa diselamatkan. Mari kita puji Dia. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, perbuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu Yesusku.
Allah yang kekal. Kami bersyukur dapat mengenal-Mu dan menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi kami yang kami kenal lewat Yesus Kristus. Terima kasih untuk penerimaan yang Engkau telah berikan bagi kami ya Bapa, sehingga kami dijadikan anak-anak-Mu yang diberi kuasa untuk bisa menaklukkan segala kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Segala kuasa si jahat Tuhan singkirkan dan Engkau berikan kuasa Roh Kudus untuk bisa dapat memahami segala isi hati dan melakukannya. Sucikan dan tutup bungkus kami semuanya kuasa darah, hancurkan setiap kekuatan musuh. Lepaskan kami dari yang jahat, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bimbing setiap kehidupan kami, apapun yang kami harus berbuat, bantu kami melakukannya dengan sukacita dan mengarahkan semua pada buah yang kekal, agar banyak jiwa-jiwa diselamatkan, bukan oleh kuat kekal kami, tapi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Berikan kami bangsa-bangsa untuk bisa dibawa datang pada jalan keselamatan, biar terang kasih-Mu mengalir, melimpah lewat kehidupan kami masing-masing, sehingga dimanapun kami berada, di gereja lokal kami masing-masing, di marketplace, di rumah tangga masing-masing, bahkan di tetangga, di setiap satu, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memimpin langkah-langkah hidup kami, perkataan kami, perbuatan kami, supaya semua bisa terarah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati setiap mereka yang sedang tidak berdaya, yang sedang berada di dalam kesusahan, hari-hari hidupnya tertekan, Tuhan jamah dan berikan kelepasan. Kami usir semua tekanan yang ada dalam jiwa, hati, rohnya. Kami patahkan siasat iblis yang mau mencuri damai, sukacita, kebenaran. Kami hancurkan dalam nama Yesus, tinggalkan, bebaskan mereka yang tertekan, yang stres, yang depresi, yang bipolar, yang autis, yang Parkinson. Kami usir sakit itu, pergi, tinggalkan. Darah Yesus sucikan. Yang tertekan karena cancer, karena stroke, jamah dan beri sembuh. Cancer dan stroke kami usir dalam nama Yesus, pergi, tinggalkan. Darah Yesus sucikan. Yang lemah jantungnya, yang diabetes, yang gulanya turun, yang darahnya lemah, Tuhan jamah dan buat jadi normal di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan mereka yang masih tidak benar tulang-tulangnya, yang retak tulang belakangnya, Tuhan tolong jamah dan beri sembuh. Yang kakinya tidak rapi, buat supaya tidak pincang dalam nama Yesus. Hancurkan semua kepincangan, bebaskan semua untuk mengalami kesembuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kuasa Allah terus mengalir, menguduskan, memberkati, menyelamatkan, menyembuhkan, bahkan menyucikan. Terima kasih Tuhan untuk segala rahmat-Mu, biar kelayakan itu terus mengalir dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati Tuhan setiap mereka yang berada di dalam kesulitan karena sakit matanya, rabun kami usir dalam nama Yesus. Rabun mata pergi, tinggalkan oleh pilur Yesus. Yang sakit mata sudah disembuhkan, yang telinganya sakit, jamah dan beri sembuh. Biar semua pendengarannya baik jasmani rohani bisa clear dan peka, makin nurut seperti yang Engkau inginkan. Berkati Tuhan mereka yang sedang berada di dalam kesulitan keuangan, rumah tangga, masa depan pekerjaan, Tuhan tangani, berikan hikmat mengalami Tuhan dan menyelesaikan segala perkara. Angkat segala perasaan dan ikatan hutang piutang, rokok, minuman keras, bahkan juga hal-hal lainnya termasuk drug, narkoba, bahkan juga yang lain termasuk pornografi, game-game online yang tidak bisa-bisanya kami usir semua ikatan itu, pergi, tinggalkan. Darah Yesus sucikan, tolong mereka yang masih terikat dengan pornografi, pergaulan bebas, Tuhan tolong selamatkan dan lepaskan semua dari segala yang jahat. Bukakan mata hatinya, semua penghulu di udara pemerintahan kerajaan kegelapan, roh yang membutakan mata hati kami usir, pergi, tinggalkan. Roh ketidakpercayaan, roh yang melawan akan kebenaran, dalam nama Yesus kami hancurkan kuasanya. Berkati Tuhan kota kami masing-masing, di negara kami, bahkan di Indonesia, Australia, manapun Tuhan tempatkan kami, buat kami bisa untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat, sehingga semua orang-orang sekitar kami dilepaskan dan roh kesuaman, roh ateis, roh agamawi, bahkan roh-roh yang membuat mereka tidak bisa
mengalir dalam kuasa Roh Kudus supaya Tuhan sendiri halaukan semua hambatan itu dalam nama Yesus. Bebaskan semua untuk terus tinggal bersama Tuhan dalam segala rencana yang luar biasa. Bebaskan mereka Tuhan yang masih kesulitan untuk menikah, berikan kesempatan dapat pasangan yang baik, yang takut Tuhan, cinta Tuhan, berikan hikmat untuk mengambil keputusan sehingga dia bisa memberikan waktunya untuk bisa saling mengenal satu dengan lain dan menemukan yang takut Tuhan, cinta Tuhan, yang hormat orang tua. Berkati Tuhan supaya semuanya bisa dapat melaksanakan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Jauhkan dari segala hal-hal jebakan iblis, jauhkan dari segala hal-hal yang membuat orang terikat dengan kesibukannya masing-masing. Buat hari ini bisa beribadah, muliakan Tuhan, dan menangkan setiap persoalan mereka bagi kemuliaan Tuhan. Ini doa kami taruh hidup kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.